Ali, 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 huu, Ali, 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 huu. Ya, ini adalah pesta dari timnas Indonesia U20 versus Vietnam U20. Di sini Sintayong merasa bahagia karena ini pertama kalinya Sintayong mengalahkan Vietnam. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam U20 dengan skor dramatis. Indonesia mencetak gol lebih dulu lewat kaki dari Marcelino Ferdinand. Namun tidak lama kemudian, serangan balik Vietnam U20 berhasil menyamakan kedudukan, yaitu dengan gol bunuh diri Mohamed Ferrari. Indonesia sempat down dan malah kebobolan lagi dengan skor 2-1. Namun akhirnya sepakan pojok Zanadin Faris dibayar tuntas oleh Mohamed Ferrari yang melakukan blunder. Indonesia menyerang terus dan terus menerus. Akhirnya lewat dari gocekan Alfrianto Nico, Indonesia berhasil menghempaskan Vietnam U20, yaitu lewat kaki dari Rabbani Taslim. Dengan skor 3-2, Indonesia memastikan diri ke Uzbekistan.